nyalakan motornya dan lihat voltasnya berapa. Dan welcome to Sanmori Motor Vlog, guys. Gua mau cek kamar dulu ya. Body gaspelnya emang nggak bagus ya, emang terlalu kendor gitu, kendor-kendor gimana. Makanya kalau setiap ngelewatin rel atau ngelewatin polisi tidur pasti akan kayak gini, banyak guncangan. Jadi gua akan berusaha untuk gimana caranya nggak ngelakar guncangan. Hari ini kita ngonten di mana? Oke, semoga nggak ada apa-apa ya. Sekarang gue mau ke mau blusukan di sekitaran Krendang.
umum ini. Bukan buat jalan umum. Belakang gedung band ini tadinya parkiran, sekarang jadi kayak gini. Orang ada proyek besar-besaran lagi.
sini doang di macet nih ini.
lagi gimana nanti. Ternyata 20 menit coy. Cuman belusukan kesini doang. Jadi sampai jumpa lagi di episode berikutnya di Sambari Motovlog. Bye bye.